Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Barabab Channel. Untuk kali ini video sedikit agak berbeda pemirsa, karena kita akan mereview jalan menuju glamping Alinsen Sunset Hill Puncak Bogor. Mari kita lihat se-ekstrim apa jalannya teman-teman. Untuk di sini jalanan masih aspal nih teman-teman, masih enak untuk dilalui walaupun sedikit menanjak. Saya teman-teman lihat sendiri ya. Agak gue lagi nyari jalanan yang sering orang cuci mobil itu loh, kok nggak ada? Ini dia ya, kiri lagi ya. Ini orang cekot nih. Wah, ini cerita. Kayaknya lu jalan kaki deh. Di sini jalan udah mulai berbatu nih teman-teman, dan kita lihat di depan juga udah mulai nanjak nih, ekstrim dikit. Jadi berhubung motor kita spek-spek kentang, beat geter, penumpang kita turunin dulu teman-teman. Kita ucapin bismillah dulu, naik nggak nih motor teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, tanjakan pertama bisa dilalui dengan selamat. Sekarang kita lihat di depan separah apa jalanan menuju tempat tujuan kita teman-teman. Oke, mari kita mulai lagi. Cobaan terakhir nih. Untung ganti rem kan, tak? Aduh.
Alinsen, Bang. Betul yang Alinsen. Oh, atas nama siapa, Ibu? Meta Melisa. Ibu Meta ya, Bu ya? Ibu Meta sebentar. Ibu Meta Melisa ya? Iya. Dua orang dia. Silakan Bu, ikutin aja. Yang ini? Ya, betul. Bapak motornya nginep di sini? Nginep. Permisi, Pak, untuk kartu parkirnya. Oke, siap. Nanti kita ngajarin aja, Pak. Belokan, nanti ambil ke kiri, Pak. Belok? Nanti ada... Ada pelangnya, kan? Ada petugas yang mengarahkan nanti. Makasih, Bang, ya. Di kafe untuk posisi resepsionisnya. Siap, makasih, Bang, ya. Ya, sama-sama. Mana, Mak? Bukan, nanya. Alinsen, Bang? Iya, Pak. Pak, lurus, Pak. Belok kanan, nanti ada kafe, belok kiri, Pak. Oh, kafe belok kiri. Oke, sip. Kasih, ya. Alhamdulillah akhirnya sampai juga nih teman-teman. Kita parkirin motor dulu. Kita lihat apa yang ada di Sunset Hill ini. Dengan perjalanan yang sedikit lumayan ekstrim untuk motor spek kentang saya, terbayar dengan pemandangan yang indah kayak gini teman-teman. Lega dan puas rasanya ngelihat gunung di depan mata dan keindahan alam ciptaan Tuhan ini teman-teman. Oke, sekian dulu video dari saya dan sampai ketemu di video berikutnya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.